Maling spesialis ban plus pelek mobil kembali gentayangan di Kota Malang, Jawa Timur. Beberapa hari lalu pelaku menyasar mobil yang diparkir pemiliknya di lokasi umum atau tempat terbuka, seperti yang terjadi di lapangan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru yang ketahuan Selasa tanggal 26 Juni. Pencuri menyikat ban dan pelek mobil Toyota Kijang LGX kapsul bernopol N1911FV milik Mulyono, 32, warga Jalan Simpang Gajayana, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Tak hanya itu, kaki-kaki Honda Brio bernopol L1673TY yang pemiliknya belum diketahui, juga digondol juga oleh pelaku. Kedua mobil tersebut diparkir di lokasi yang sama. Hingga video tersebut viral di media sosial. Menurut warga sekitar lokasi kejadian menduga, kejadian pencurian tersebut terjadi lewat tengah malam. Dicolong, walah, nyolong rondo aja.